Kita buka di sini, pum. Lo salah coy, pum. Nah ini sudah ketutup ya. Kita bakalan coba buka di sini, pum. Dan langsung kebuka, kita bakalan turun coy. Kita bakalan lihat rumah di bawah pohon. Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bermain Minecraft lagi. Dan kali ini kita bakalan cobain membuat rumah tepat di bawah pohon. Dan ini benar-benar sangat rahasia banget dan benar-benar susah diketahui oleh orang coy. Karena kita bakalan bikin rumahnya itu di bawah pohon. Dan ini bakal menggunakan redstone juga. Dan ini pasti benar-benar keren banget ya. Tapi sebelum itu pastikan kalau kalian sudah like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe yang baru mampir. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung kita mulai gamenya guys. Oke, jadi kita bakalan buat rumah di bawah pohon. Dan itu pasti benar-benar sangat rahasia banget dan benar-benar sangat keren guys ya. Dan kita akan membutuhkan beberapa barang. Ini barang-barang ini yang pertama yang sangat simple untuk kita membuat rumah di bawah pohon ya. Yang pertama ada leader, ini untuk tangga. Kedua ada diamond hoe. Yang ketiga ada bone meal. Ini nggak perlu diamond sih, terserah. Yang penting hoe ya. Ketiga adalah bone meal. Yang keempat ada bridge sapling, terserah pohon apa aja. Terus ada torch, berikutnya ada redstone repeater. Di sini ada redstone dan yang terakhir ada lever ya. Ini untuk bahan pertama, belum untuk dekorasinya guys ya. Kenapa menggunakan pohon bridge sapling? Karena ini hanya untuk percobaannya saja guys ya, untuk sampelnya saja. Oke, kita bakalan ambil dulu semua ini. Oke, dan kita bakalan coba build rumah di bawah pohon ya. Karena di bawah pohon, jadi kita bakalan tumbuhkan pohon di sini dulu ya. 1, 2, 3, boom, langsung jadi sebuah pohon yang seperti ini ya. Jadi nanti rumah kita bakal di bawah pohon sini. Yang kedua, kalian harus bolongin tempat ini 3 blok seperti ini ya. Kita harus bolongin di sini. Lalu sekali lagi, oh saya lupa satu hal coy ya, kita harus membutuhkan juga namanya sticky piston. Nah ini baru lengkap coy ya. Jadi kita bakal hancurkan dulu ini juga, lalu ini di sini. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita bakalan hancurkan blok ini untuk menjalankan redstone-nya ya. Oke, kita kita bakal taruh levernya ini di mana ya? Kira-kira kayaknya di sini saja ya supaya nggak terlalu jauh juga, coy ya. Oke, kita bakal taruh di sini, lalu kita hancurkan ini di sini juga. Oke. Lalu ini kita hancurkan seperti ini. Lalu kita taruh redstone di bawah lever ini guys ya tepatnya. Nah berikutnya kita taruh juga redstone repeater menghadap ke sana. Terus kita taruh, kita hancurkan dulu ini. Dan kita taruh redstone lagi di depannya seperti ini. Nah oke, sampai di sini. Dan kita bakal lihat hasilnya gimana. Oke, 1, 2, 3, boom. Langsung ketarik pohonnya. Dan kita kembalikan lagi. Nanti bakalan menjadi jalan menuju rumah kita yang sangat rahasia dan pasti sangat keren banget ya. Lalu kita bakalan coba lubangin ke bawah guys ya. Nah seperti ini kan jadinya. Jadi kita berikutnya kita bakal coba lubangin ke bawah dulu. Ini sambil kita melubangi, mungkin kita sambil menghias agar cepat juga coy ya waktunya. Oke, kita bakalan coba. Mungkin kita bakalan coba menggunakan bridgewood ini yang lumayan terang ya. Oke, kita bakal coba turun ke bawah. Turunnya itu 8 blok saja coy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini hanya sampel juga. Kalau kalian ingin yang lebih dalam lagi itu terserah kalian ya. Ini bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nice. Sudah 8 blok ini, bener kan? Bentar, kita bakal coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gini seharusnya. Terus di sini juga. Oke, kita hancurkan dulu ini dan kita taruh bridge saplingnya ini di sini. Di bagian sini juga kita bakal taruh guys ya, di bagian sini juga, di bagian sini, terus di bagian sini juga dan di bagian sini. Nice, seperti ini. Jika sudah, kenapa saya nggak sampai di sini? Soalnya kan kalau di sini kelihatan jadi bukan rumah rahasia. Waduh. Oke, jadi kita hanya batasnya 1 blok seperti ini. Lalu kita taruh grass bloknya di atasnya seperti ini. Nah, oke, dan kita tutup langsung. Ini sebenarnya sudah jadi banget coy ya. Tapi masalahnya kalau kita sudah masuk ke dalam ya, ini masih tetap nggak bisa di bisa ditutup pohonnya. Jadi kita harus bikin jalur redstone ke bawah untuk menutup pintu pohonnya ini guys ya. Jadi kita bakal taruh mungkin tombolnya di sini saja ya.
di bagian mana. Kira-kira kita bakal coba tutup dulu ini mungkin di sini. Oke, lalu kita bakalan hancurkan ini juga seperti ini dan kita taruh lever lagi di sini. Oke, dan kita cari di mana lever tepatnya lever tadi, coy ya. Kita bakal coba tutup dulu ini seperti ini. Kita harus mencari lever tadi. Itu 8 blok ke bawah, 7 coy ya. 1 2 3 4. Oke, 4. Terus 5 6 6 berarti di sekitar sini coy ya. Oke, kita bakal coba turun di area sini. Nah, ini dia sudah ketemu kayaknya. Bentar. Oh, ini coy. Salah, ternyata ada di sini. Jadi kita hancurkan lagi ini. Lalu kita taruh di belakangnya, kita hancurkan juga ini untuk menjalarkan nanti. Kita taruh seperti ini lagi agar tersambung dengan redstone yang di atas itu. Di sini juga kita taruh redstone. Berikutnya kita taruh di sini lagi. Pokoknya yang penting sudah nyambung dengan lever yang ini, itu sudah sangat cukup sekali coy ya. Kita bakal taruh seperti ini lagi. Terus bentar ya, ini mungkin kita bakal bikin seperti ini dulu ya, karena ini nggak sampai coy ya. Soalnya kalau kita hancurkan blok ini, nanti redstone-nya yang di sini langsung mati dah, atau hancur coy ya. Jadi kita naikkan satu blok di sini. Oke, di sini juga berarti nanti ini seperti ini. Dan kita bakal lihat dulu sampai di mana, kita bakal lihat. Nah, mungkin jadinya nanti ini di sini terus begini dan kita bikin tangga seperti ini. Nah, ini sudah jadi pokoknya ya. Kita bakal coba hancurkan ini dan arahkan redstone-nya seperti ini dan di sini. Nah, ini kan sudah nyambung. Dan ini kita tinggal tutup bagian-bagiannya sini coy ya. Seperti ini kita tutup di sini saja supaya nggak ada zombie yang spawn coy ya. Soalnya zombie bisa spawn di tempat seperti ini. Oke, karena gelap banget. Oke, kita bakal tutup ini juga di sini lagi. Terus di bagian sini kita tutup juga dan di sini lagi. Oke, seperti ini dan seperti ini. Nah, di bagian sini cara nutupnya tuh kita tutup seperti ini saja coy ya. Nah, kita tutup seperti ini dan seperti ini. Jadi nggak bakalan ketahuan kalau ini ada rumah rahasia di bawah sini guys ya. Kita tutup lagi ini, kita tutup lagi ini, dan kita tutup lagi di sini. Nah, ini sudah benar-benar nggak bakalan ketahuan kalau di bawah sini ada rumah coy ya. Berikutnya, kegunaan dari hoe ini. Nah, kita bakal ambil dulu hoe ini. Kegunaannya adalah untuk menghancurkan grass di atas sini. Nah, di atas dirt ini. Boom, dan kita langsung menyalakan di sini. Oke, bentar, kita bakal coba tutup dulu. Nah, ini kan sudah ketutup. Jadi kalian musuh nggak bakal tahu atau maling itu nggak bakal tahu kalau di bawah sini ada rumah atau tempat harta karun gitu, nggak tahu. Nah, kalau kalian merasa gelap di sini, kalian bisa taruh torch di sekitar sini ya. Nah, di sini kalian bisa taruh torch seperti ini. Jadi nggak bakalan ketahuan juga kalian seperti ini. Oke, dan ini kalian tinggal menggunakan diamond hoe atau pokoknya yang penting hoe guys ya. Kita buat seperti ini. Nah, kan kalau gini kan kelihatan kalau di situ ada lever dan kita bakal pencet gini. Oke, kita bakal coba pencet langsung kebuka. Kita coba turun menggunakan lever ya. Kita bakal ambil di sini levernya. Nah, kita bakal ambil dan kita bakal coba taruh di sini. Oke, kita bakalan coba turun ke bawah sini sampai di sini. Kita taruh di sini. Nah, ini sudah selesai. Jadi pas turun aman banget untuk turun. Terus kalau kalian rasa gelap di sini, kalian bisa taruh torch di sekitar sini ya. Kita bakal coba taruh torch di sini untuk penerangannya saja. Kita taruh di sini. Oke, seperti ini, mantep banget ini sudah. Dan cara nutupnya sana, kita tinggal pencet lever yang di sini, boom, langsung ketutup dan ini sudah jadi dan benar-benar keren banget ya. Dan terus di sini saya akan memberikan tutorial juga untuk cara menghias bagian dalam sini coy ya, agar lebih keren. Nah, yang pertama kita lubangi di sini satu blok ya. Bentar, kita bakal tutup dulu ini. Ini satu blok seperti ini, terus kalian lubangi ke sana 4. 1 2 3 4. Nah, jika sudah 4, di sebelahnya juga 4 ya. 1 2 3 4. Terus ke sananya 6. 1 2 3 4 5 6. Dan ke atas itu terserah kalian sih berapa blok. Mungkin kita bakalan coba 4 blok seperti ini ya. 4 blok, 5 blok lah untuk nanti menutup bagian atasnya. Kita bakal coba bikin seperti ini dan kita bakalan coba hancurkan dulu guys ya. Oke guys, ini sudah selesai bagian sininya. Berarti ini ke sini ini 8, 9 ya. Dari sini ke sini 9 dan dari sini ke sini itu 7 dan dari bawah ke atas itu sekitar 6 blok ya. Tapi terserah kalian sih berapa blok yang kalian inginkan. Terus
Cara berikutnya kita bakal membuat lantainya. Pertama kita di sini menggunakan bridge wood plank ya. Kenapa saya menggunakan bridge wood plank? Karena di sini menurut saya bridge wood plank ini sangat-sangat smooth banget ya warnanya. Terus warnanya ini juga putih coy. Jadi nggak terlalu gelap-gelap amat dan kelihatan lebih terang gitu. Tapi terserah kalian juga sih mau menggunakan blok apa. Kalau saya di sini menggunakan bridge wood plank. Kalian bisa ngikutin saya juga. Dan kalau kalian bisa build hal seperti ini silakan kalian komen di bawah dan jangan lupa untuk screenshot juga. Kalian bisa screenshot dan kirim di Instagram saya coy dan kita bakalan lihat nanti gimana hasil kalian ya. Oke, berikutnya setelah seperti ini bagian lantainya, kita di sini bakal bikin yang temboknya. Di sini saya mungkin menggunakan spruce wood plank ya. Kenapa saya menggunakan spruce wood plank? Karena akhir-akhir ini saya sangat menyukai yang namanya medieval guys. Medieval itu kayak temanya pedesaan gitu. Tapi spruce wood plank ini kalau kita menggunakan fightful itu warnanya itu lebih smooth lagi coy. Kecuali kalau kalian nggak menggunakan fightful itu agak apa ya? Agak kasar gitu warnanya ya. Oke, berikutnya kita di sini spruce wood plank dan menggunakan oak wood ya bagian tembok. Nah, kenapa kita menggunakan oak wood plank ini? Ini gunanya untuk bagian sini. Nah, kayak pembatasnya gitu coy. Oke. Kita bakalan coba taruh di sini seperti ini, kita tutupi seperti ini juga. Oke, lalu di sini mungkin kita tutup juga coy ya. Oke, supaya zombie enggak spawn di sini. Waduh. Nanti orang tidur bunyi oh. Jadi kacau anjay. Oke, kita tutup seperti ini. Nah, di sini gunanya ini untuk kelihatan lebih timbul lagi coy. Kalau misalnya sendiri kan di sini kayak ada lekukan-lekukannya. Kenapa saya suka seperti ini coy, supaya nggak kelihatan cuma kotak doang anjay. Oke, kita taruh lagi di sini, terus kita taruh di sini oak wood-nya ke atas lagi seperti ini. Berikutnya kita tutup lagi di bagian sini supaya zombinya nggak spawn di sini. Kalau kalian nggak suka tutup, kalian bisa juga gantiin dengan torch guys ya. Kalau kalian nggak mau capek-capek atau nggak mau membuang bahan. Oke, kita tutup lagi di bagian sini. Ini ribet banget kalau terbang ya. Oke, dikit lagi nih, hampir selesai dan boom, selesai sudah. Ini sudah bagian, ini baru temboknya saja coy. Ini baru bagian tembok. Terus bagian atasnya itu saya rekomendasikan untuk menggunakan slab ya. Di sini saya bakalan menggunakan slab dari bridge wood. Berikutnya oak wood slab ya. Dan untuk pencahayaannya di sini saya sarankan juga untuk menggunakan redstone lamp agar kelihatan apa ya, kelihatan elegan atau apa, bodoh amat ngomong apa aja. Oke, dan kita bakalan taruh di sini yang pertama mungkin dari bridge wood. Kalau nggak dari bridge wood terserah kalian sih untuk pertamanya kalian menggunakan apa. Nah, jadinya seperti ini guys ya. Berikutnya kita taruh oak slab lagi di atasnya sini seperti ini. Kita menggunakan oak ya. Kalau kalian nggak suka dengan oak, kalian bisa ganti dengan yang lainnya. Berikutnya kita bakalan taruh di sini lagi redstone lampnya, berarti tepat di atasnya lagi sini. Terus kita taruh redstone torch di sini. Nah, kita taruh redstone lampnya di sini. Nah, ini langsung cerah banget ya. Berikutnya kita taruh di sini bridge wood planknya di sebelah sini. Nah, jadinya seperti ini. Berikutnya mungkin kita bikin kayak tambah gitu coy, kayak tambah gitu di bagian sini saja seperti ini. Mungkin seperti ini. Nah, kalau gini kan keren. Kita taruh lagi sini, terus di sini. Oke, ini sudah mulai mantap karena kalau semakin banyak lekukan itu kayak semakin kelihatan pro orang main Minecraft ya. Oke, kita bakalan taruh lagi di sini. Nah, kalau gini kan lebih banyak lekukan, gak kelihatan kotak aja gitu coy ya. Oke, setelah seperti ini kita membutuhkan di sini sebuah bed atau kasur ya. Di sini mungkin warna merah, kita gunakan warna merah, ditaruh di tengah. Nah, sini tepat banget di bagian tengah coy ya. Berikutnya di sini kita bakalan ngambil ini aci-aci, jangan aci-aci coy, dark oak atau aci-aci. Bentar, kita bakalan lihat dulu kok yang lainnya nggak ada ya. Di sini di mana aja ya? Saya kurang tahu juga. Di sini kita bakal gunakan armor stand untuk hiasan juga. Oke, bahan-bahan pertama untuk menghias itu yang pertama ada armor stand, berikutnya ada red tulip. Ini terserah kalian sih mau pakai bunga apa. Di sini juga ada aci-aci left, terus ada crafting table, ada chest dan kayak biasanya saja ya untuk menghias bagian rumah. Yang pertama kita taruh di sini oak plank. Nah, setelah itu kita taruh di sini wooden trap door ini di sini. Lalu kita taruh bunga di atas sini coy ya, agar lebih kelihatan segar gitu rumah kita ya. Berikutnya kita taruh di sini armor stand. Nah, nanti kita isi dengan armor ini coy, kan lebih keren gitu ya. Oke, berikutnya di sini kita taruh crafting table di sini. Berikutnya di sini kita taruh chest dan yang terakhir kita taruh di sini furnace ya. Kan di sini lengkap. Di sini untuk tempat masak, di sini untuk tempat penyimpanan dan di sini untuk crafting table-nya.
Berikutnya di sini mungkin kita taruh, bakalan kita taruh buku-buku gitu coy ya, supaya kita kelihatan pinter aja ya. Nah, kita ambil bookshelf ini dan kita bakalan ngambil juga di sini armor-armor juga coy ya. Oke, bagian bookshelf ini kita bakal taruh di bagian sini coy. Nah, ini untuk bagian menghias. Nah, seperti ini mungkin enggak usah terlalu tinggi gini ya, mungkin cukup seperti ini. Nah, ini sudah cukup kayaknya ya. Dan kita taruh armor ini di sini, terus di sini dan di sini, dan kakinya. Oke, ini mantep banget ya kelihatannya. Dan kenapa saya nggak taruh 3? Kalau 3 itu kayaknya masih agak ribet dan agak besar banget. Berarti kalian harus tambah 1 blok lagi ke sana untuk 3 armor ya. Kalau untuk 3 armor mungkin kalian bisa taruh di belakang bed ini, dan itu sangat-sangat keren sekali dan sangat simple banget. Ini sudah cukup menurut saya. Mungkin kita bakalan hias menggunakan torch-torch juga di sekitar sini. Kita taruh torch mungkin di sini, terus di sini juga, dan kita bakalan taruh torch lagi di atas sini. Nah, ini untuk lebih terangnya lagi. Ini sudah mulai kelihatan mantepnya. Berikutnya di sini kita bakalan ngambil juga item frame dan senjata-senjata guys ya. Oke, item framenya itu kita bakalan taruh di atas sini coy. Nah, jadi kita nggak susah-susah untuk mencari senjata kita ya. Ntar kita taruh sini, terus ini juga, dan ini, dan yang terakhir ini Honas. Seperti ini benar-benar keren banget. Oke, yang berikutnya kita bakalan taruh di sini item frame, dan di sini kita bakal taruh jam seperti ini agar kita nggak lupa waktu coy ya. Ini kayaknya sudah malam sih, saya juga nggak tahu. Berikutnya kita taruh mungkin di bagian sini ini kepala kita. Nah, gini kan mantep banget ya. Terus kita taruh pencahayaan di sini, di mana ya? Di sini kayaknya ya, supaya lebih terang. Berikutnya kita taruh di sini anvilnya, dan di sini juga anvil. Kita taruh di sini namanya Oak Leaf ini. Nah, seperti ini kan kelihatan lebih indah lagi coy ya. Ruangan kita ini benar-benar mantep banget ya. Kalau masuk gini kan, oh my god. Ini benar-benar keren banget ruangan kita ya. Berikutnya di sini mungkin kita bakalan taruh juga, mungkin di sini kita bakal tambahkan painting guys ya. Kita bakal coba taruh painting di sekitar sini. Nah, seperti ini. Oke, kita bakal pilih mungkin yang ini saja ya. Dan seperti ini. Oke, loh. Ini beda sendiri anjay. Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin kita bakal taruh ini seperti ini. Oke, ini benar-benar keren banget menurut saya coy. Sumpah, ini benar-benar keren banget. Dan kalau kalian suka juga kalian bisa taruh trapdoor di sini. Nah, seperti ini kan lebih kelihatan berbentuk gitu coy. Ini kenapa agak gelap seperti ini kak? Ini karena resource packnya saja coy ya. Kalau nggak pakai resource pack ini pasti lebih terang banget, soalnya sudah banyak sekali torch. Dan yang terakhir yang pastinya kita harus taruh pintu coy ya. Waduh, ini sudah bikin rumah tapi nggak ada pintunya, kayak orang bodoh saja. Nah, seperti ini, boom. Dan kita bakal lihat, oh my mom, ini benar-benar keren banget ya. Oke, kita bakalan coba lihat dari atas. Kita buka pintunya, boom. Langsung kita naik seperti ini kan ya. Kita naik. Nah, oke, kita bakalan coba ambil di sini how dulu. Oke, nah bentar kebuang anjay. Kita ambil how, bentar kita ambil how ini. Dan kita taruh ini, langsung kita buka. Oke, kita buka di sini. Pum. Lo salah coy. Pum. Nah, ini sudah ketutup ya. Kita bakalan coba buka di sini. Pum, dan langsung kebuka. Kita bakalan turun coy. Kita bakalan lihat rumah di bawah pohon coy, dan kita bakal lihat, oh my god. Ini benar-benar keren banget ya, dan benar-benar sangat simple banget. Dan oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, comment dan subscribe. See you next time and bye-bye my friends.